Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog ini. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di danau, di rawa, di sawah, bahkan di manapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan berkunjung ke salah satu desa di Kecamatan Banyuasin 3, tepatnya di Desa Rimba Alai. Di desa tersebut, Bupati Banyuasin beserta Forkompimda dan OPD akan melaksanakan Separi Jumat di masjid di Desa Rimba Alai, serta akan bertemu dengan masyarakat dan calon kepala desa dan akan memberikan motivasi kepada para kontestan calon kepala desa tersebut. Oke, untuk tidak lebih panjang, kita langsung saja menuju Desa Rimba Alai dan kita ke masjid. Sama-sama kita hormati dan banggakan Alhamdulillah hadir bersama kita
Bapak Kapolres Kabupaten Banyuasin AKBP Imam Tarmudi, alhamdulillah terima kasih, dan juga hadir bersama kita ada Koordinator Wilayah Kabupaten Banyuasin Badan Intelijen Negara Bapak Mulyawan, Mayor Mulyawan, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga hadir bersama kita yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapten, Pak Menteri Nasidin, dan juga yang terhormati Pak Camat Kecamatan Banyuasin 3, dan juga hadir mewakili Pak Kapolsek hadir, dan dengan menghormati saudara teman kami, dulur saya, Ketua MUI Kabupaten Banyuasin, Pak Ustaz Rehan, dan juga yang terhormati ada beberapa OPD yang hadir pada hari ini, jadi ada Kepala Dinas Sosial, ini Wak Santun, ini Wak Sosial, makanya ngomong dengan Kepala Dinas Sosial, kalau mau mendampingi saya harus bawa sembako untuk masyarakat. Dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pak Rudian sudah siap bantuan dalam musibah lembang, dan juga percintaan hadir, dan juga pelajar hadir, Kominfo juga sempat hadir, dan yang mewakili dinas korporat sekretaris dinasnya hadir. Iya ya, sekarang banyak yang macam-macam kepala dinas, ada yang kabel yang singkat macam-macam, jadi membingungkan dengan. Makanya aku mikir, jangankan masyarakatku, bupatinya saja bingung ya kepala dinas. Karena kepala dinas sosial, kepala dinas PU, kepala dinas bencana daerah, itu sebenarnya singkat-singkat sebentar. Tapi karena ini keputusan menteri, ya kita harus ikuti. Dan hadir bersama kita juga Ketua KMPI Kabupaten Banyuasin, hampir sama nama Ismail Wahmi, Ismail Wahmi. Dan dengan hormati para hakim, alhamdulillah. Dan permisi SPMM para hakim, nah itu ada berikan apa dulu Sosidi, Sosidi, Polisidi Pepi, Akur Polisidi Rohmat Anwar, Pak Rohmat hadir, dan semua hadirin jemaah sholat Jumat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun di masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk dapat bersilaturahim dalam rangka pelaksanaan Safari Jumat di Desa Rimbalai pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini selalu mendapatkan keberkahan, rahmat serta redha dari Allah Subhanahu wa Taala. Selawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan sebabnya di kemudian hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya mohon maaf. Pertama jadwal acara ini sebenarnya dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Tapi karena tadi ada pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Kalibayur yang sekaligus memberikan pengarahan kepada para calon-calon kepala desa sekecamatan Kalibayur, makanya tidak terlambat. Pak tidak tahu sekarang, tinggal doa agak baik biar pemerintah Kabupaten Banyuasin ini banyak rezekinya, banyak rezekinya. Insya Allah mau jalan lama banyak dan lama nggak mau kerja. Jadi Pak Kapolres nanya, aku Pak tidak ada motor-motor. Artinya tidak ada yang saling menjelekkan. Kalau tidak hanya saling menjelekkan, saling menjahatkan, saling ngatoi, insya Allah aman. Nah, tapi kadang-kadang calon kepala desanya yang akor, kadang-kadang tim pendukung itu yang galak, ribut, galak kero. Nah, itu galak juga. Nah, itu perlu diingatkan juga dengan tim. Kita adalah satu saudara.
darah kita satu keluarga. Istilahnya kalau karena kami mau mati kita kan nasib kahinan katanya. Terus saya kira-kira apa itu kita nasib. Nah, itu yang benar sebenarnya. Jadi hubungan persaudaraan keluarga itu masih tetap jalan. Tidak perlu kepanjangnya barang. Kepanjangnya barang gak apa-apa. Walaupun nanti yang milihnya pasti berbeda. Dan juga setelah pasca pemilihan galak yang roklo, yang galak mana sini tim lagi. Nah, jago kau kalah, jago kau keok. Nah, itu galak juga terjadi. Jadi tim-tim janganlah saling kompori. Sudah ikhlasi, yang menang juga jangan merasa hebat, karena ini adalah ujian. Bangkit. Ah, selesai. Dua, tiga. Bangkit. Selesai. Pak, itu jangan kau silau. Tiga, dua, satu. Ya. Silakan. Yo, boleh mau. Iya, anu Bapak. Ade, ayo. Calon. Teman-teman sekalian ya, terima kasih kita telah melakukan vlog khusus kunjungan kerja Bupati Banyuasin dalam rangka Sapari Jumat di Rimba Alai, Kecamatan Banyuasin 3. Dan ini bersama ibu-ibu yang cantik di desa ini. Dan kita berjumpa pada vlog khusus kunjungan kerja Bupati Banyuasin di tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.